Tular nama Ira Fazira di platform media sosial Twitter sejak semalam susulan ada kabar angin yang mengatakan dirinya telah pun mendirikan rumah tangga bersama dengan seorang ahli politik. Perkara ini diperkukuhkan lagi dengan beberapa ciapan pengguna di media sosial itu menyatakan perihal tersebut. Bukan sahaja mendirikan rumah tangga bersama ahli politik, malah Ira juga turut didakwa oleh netizen menjadi isteri kedua kepada seorang menteri dalam kabinet. Walau bagaimanapun, dakwaan tersebut belum ada sebarang bukti sahih dan ianya hanyalah sekadar kabar angin dari netizen saja. Diharapkan ada penjelasan dari kedua-dua belah pihak agar tidak menimbulkan kekeliruan atau fitnah susulan berita yang menggemparkan ini.